Sudah cukup? Sudah. Oke, kita isi kasurnya sekarang. Halo sahabat traveler, ketemu lagi dengan Om CT. Kali ini Om CT ingin mengajak kalian jalan-jalan melewati underpass atau jalan bawah tanah terpanjang se-Indonesia, yaitu underpass di Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Seperti apa sih? Ikuti terus ya. Underpass atau jalan bawah tanah di Bandara Yogyakarta International Airport ini merupakan yang terpanjang di Indonesia dengan bentang 1,4 km dan terdiri dari konstruksi terowongan sepanjang 1095 meter, lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter, dan samping 18,4 meter. Nah, pembangunan jalan bawah tanah ini terbilang singkat, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, yaitu November 2019 sampai Desember 2019. Nah, sejak 24 Januari 2020, underpass Bandara Yogyakarta International Airport ini telah mulai memasuki tahap uji coba. Agar lebih menarik, jalan bawah tanah ini juga dilengkapi dengan ornamen dengan unsur seni dan budaya lokal dengan konsep gerak gumerah. Nah, ornamen ini simbol karakter masyarakat Yogyakarta yang dinamis, optimis, dan berkembang penuh semangat. Untuk mengantisipasi terjadinya genangan air saat turun hujan, konstruksi underpass ini juga dilengkapi dengan rumah pompa dan dilapisi water stop yang terbuat dari karet untuk beton dinding dan lantainya. Underpass ini merupakan bagian dari jalur pantai selatan Jawa. Pembangunannya dimaksudkan agar akses
Jalan Nasional Pantai Selatan Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka karena pembangunan Bandara Kulon Progo memotong Jalan Pantai Selatan yang lama. Posisi underpass berada di bawah penghubung Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Yogyakarta International Airport. Tersedia juga 8 pintu emergency exit di setiap jarak 250 meter dengan 4 pintu di masing-masing jalur dengan 2 arah. Pintu ini terhubung dengan kawasan Bandara Yogyakarta International Airport. Dengan biaya pembangunan sebesar Rp293 miliar rupiah, diharapkan keberadaan underpass ini dapat menunjang lalu lintas kendaraan menuju Bandara Yogyakarta International Airport. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Itulah informasi tentang underpass terpanjang se-Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Kita pulang dulu. Bye-bye.